kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan kali ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungannya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu taati protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan jangan lupa ya kawan, selalu memakai masker double, yang di dalam memakai masker medis dan di luarnya menggunakan masker kain agar kawan-kawan lebih terproteksi. Oh ya, pada video kali ini Fitri mau mengajak kawan-kawan untuk membuat suatu hasil karya, bisa dibilang begitu sih, dari beberapa tanaman seperti tanaman kaktus dan sukulen. Karena kegiatan ini mungkin bisa untuk menghilangkan kejenuhan kawan-kawan kali ya di tengah PPKM kali ini. Oke, nggak usah lama-lama, Fitri tunjukin apa aja bahan-bahannya. Tonton videonya terus ya, terima kasih. Oke, ini adalah bahan-bahannya. Untuk media tanamnya, Fitri menggunakan ini, pot dari Gerabah. Ini murah, Fitri cuma beli seharga Rp20.000. Dan ini Fitri kasih potongan genteng sebagai fondasi di bawahnya. Terus ada beberapa ini, sukulen dari dua jenis yang berbeda. Dan ini juga ada mini kaktus. Terus Fitri juga menggunakan hiasan bunga sih, ini bunganya dari bunga liar ya, bunga alang-alang. Terus ini ada kayak ini sih sebenarnya bukan ini ya, bukan tusuk gigi, ini sebenarnya tadi tusuk sate Fitri potong-potong jadi 3 biji. Terus ini ada apa ya, batu-batu kecil kayak gini. Kayak batu-batu kerikil. Terus ini ada remahan arang. Terus untuk media ini, media tanahnya, Fitri menggunakan tanah yang sudah Fitri campur dengan pupuk kompos dan sedikit ini, apa ini? Dari kayak jerami gitu maksudnya. Apa ya namanya, lupa ya. Pokoknya itulah. Jadi ini kita langsung mulai aja ya. Yang pertama, kita lepaskan dulu kaktus sama sukulennya dari tanahnya. Kita lepas pelan-pelan. Ini murah loh kawan-kawan. Kemarin Fitri beli mulai kisaran harga dari 10.000 sampai sampai 40 kalau nggak salah. Tapi kalau yang ini murah nih, dapat diskon jadi 10.000. Kita lepaskan pelan-pelan, usahakan jangan sampai akarnya patah. Walaupun memang kalau kaktus itu walaupun akarnya patah, cuma langsung ditancepin aja ke tanah, dia masih bisa tumbuh. Oke, kita langsung masukin ke sini aja ya. Kan ini juga sama medianya. Ini untuk tambahan aja sih. Ini. Terus yang ini juga. Ini sukulennya bagus. Fitri kemarin cuma kena harga Rp15.000. Tapi harus pinter milihnya ya, kadang ada yang lain bawahnya. Ini kita masukin juga di sini. Kalau ini dari media sukulennya ini, dia lebih banyak spamnya menurut Fitri. Ini kita campur menggunakan ini. Oh ya, Fitri tadi lupa, ini juga menggunakan pupuk kandang. Karena Fitri sih lebih cocok kalau menggunakan pupuk kandang sih daripada pupuk yang lain. Pernah nyoba pakai pupuk yang ada campuran kimianya. Ini ya maksudnya, tapi nggak begitu subur ke tanaman. Lebih suka yang alami kayak kandang sama kompos karena ada choco chipsnya. Oke, okay. Oh ya, ini kita lepas kalian yang ini. Yang ini cantik banget ya. Ini kalau misal dia tumbuh besar, dia bisa ininya kayak apa ya? Biasanya kayak ngelewer-ngelewer gitu ke arah bawah gitu kalau misal pakai pot gantung gitu. Kita lepas ya pelan-pelan ya, soalnya memang riskan banget sih. Ini tadi sih sempet ini apa, sempet beberapa daunnya patah karena Fitri masukin di dalam jok motor jadi patah. Oke, karena ini terlalu banyak skamnya, kita pakai dikit aja. Kita pakai media yang ini aja, yang lebih bagus subur.
Tapi ya tergantung selera juga sih. Ada beberapa teman Fitri tuh yang dia lebih suka kalau pakai sekam aja. Ada yang cocok pakai pupuk kimia. Kan ada pupuk kimia itu yang bentuknya butiran gitu, yang warnanya biru, putih gitu. Kita pakai ini. Dan kemarin Fitri beli pupuk kandang murah sih, cuma satu karung kecil gitu 10.000. Ini kan lumayan kawan-kawan buat mengisi waktu kosong kita di tengah PPKM. Oke. Dirasa cukup ya segini ya. Kita mulai tanam yang kaktus tinggi ini dulu. Pakai tangan langsung aja. Oke. Kalau ini kan bagus modelnya kan. Simple. Kaktus tuh gampang banget cara perawatannya. Tapi ya itu dia nggak bisa terlalu banyak air, nanti busuk. Tapi dia juga nggak bisa terlalu banyak kena panas. Tuh. Oke. Kita kasih. Agak dimasuk. Nah, itu kita pakai yang ini cantik banget kan. Kita taruh di sebelah sini. Kalau tanaman sukulen ini sih akarnya nggak begitu itu, nggak begitu panjang, cuma lebih sedikit. Kemudian kita taruh si cantik ini, kita taruh si cantik di sebelah sini ya. Banyak yang patah soalnya kemarin masuk ke dalam jok motor. Yang patah ini buat hiasan aja ya. Terus kemudian untuk kit hiasan ini biasanya kasih hiasan rumah-rumahan tuh lebih bagus sebenarnya. Tapi karena ini kemarin Fitri cari-cari hiasan rumah-rumahnya itu nggak ketemu, jadi kita pakai hiasan seadanya aja ya. Ini Fitri pakai potongan dari genteng. Fitri susun begini. Oke. Setelah itu Fitri kasih ini. Kita tusuk-tusukan aja. Oke, ini ada sedikit bunga. Kita taruh di sini. Terus ini tadi ada bunga alang-alangnya, udah lumayan layu ya, soalnya udah dari tadi metiknya. Setelah itu kita kasih batu kerikil di sini untuk mempercantik. Terus kasih ini, kasih arangnya. Ini arangnya bekas kemarin buat bakaran sate. Kalau teman-teman di rumah nggak ada arang ya nggak usah pakai arang, nggak apa-apa. Karena ini kebetulan lagi ada aja sih. Oke, kita kasih ini sedikit aja. Sini juga. Oke. Arang ini juga bisa loh jadi media tanam. Selain menggunakan sekam padi, ini sebenarnya kalau ada hiasan rumah-rumahnya lebih cantik nih. Sayang dari kemarin cari-cari nggak ada. Oke, sudah jadi. Ini.
kayaknya jadi juga hiasannya kawan-kawan. Maaf ya kalau kurang memuaskan, karena memang agak kurang sih kemarin belinya kaktus sama beli aksesorisnya, tapi setidaknya ini bisa untuk mengisi waktu luang kalian biar nggak galau, nggak bosen kalau ada di rumah terus. Oh ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe agar Fitri selalu semangat berbagi video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.